Kasih kado ke Vanessa Angel, Marissa Icha lunasi rumah buat Kala. Dikutip dari suara.com, Marissa Icha akhirnya bisa mewujudkan keinginan Vanessa Angel memberi rumah untuk Galaski Andriansah tepat di ulang tahun sang artis pada hari Selasa, 21 Desember 2021. Sahabat almarhumah itu akan melunasi pembayaran hunian tersebut. Sebab beberapa hari sebelumnya, Marissa Icha sudah mengurus pembayaran di muka sehingga kini tinggal membayar sisanya. Pas banget di momennya Vanessa, besok aku tuh melunaskan rumahnya karena sudah di DP, kata Marissa Icha di Instagram Story pada hari Senin, 20 Desember 2021. Pada momen spesial ini juga, Marissa Icha bersama keluarga dan teman-teman Vanessa akan mengadakan pengajian. Selain untuk rumah baru, doa juga dikirim untuk sang artis berserta suaminya almarhum Bibi Ardiansah. Kami akan membuat pengajian khusus Vanessa dan almarhum, memanggil 40 anak yatim, jelas Marissa Icha. Membeli rumah untuk Galaski Andriansah adalah cita-cita Vanessa, hal itu pernah disampaikan kepada Marissa Icha. Meski kini sang artis telah berpulang, namun para sahabatnya melanjutkan cita-cita istri dari almarhum Bibi Ardiansah. Marissa Icha sebagai punggawa awal yang merencanakan galang dana untuk membeli rumah untuk Gala. Meski sempat mendapat tantangan dari Dodi Sudrajat, ayah Vanessa Angel, niat baik itu terus dilakukan. Kabar terakhir sudah terkumpul 2,46 miliar pada 9 Desember 2021. Marissa Icha tinggal butuh 500 juta lagi untuk mencapai target membeli rumah untuk Galaski Andriansah. Kini uang tersebut tampaknya sudah memenuhi target, sebab hari ini ia akan melunasi pembayaran rumah untuk anak Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah tersebut. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.